bulu tangkis itu cuma ada dua pukulan ya, yang harus kita pahami dulu nih. Ada forehand sama backhand. Backhand itu bukan berarti gini, ini backhand, ya itu emang backhand, ya kan? Ini forehand, ini backhand. Jadi cuma ada dua pegangan, forehand sama backhand. Itu yang harus kita kuasai dulu. Contoh kayak gini nih. Forehand, pegangan forehand pun beda ya. Pegangan forehand gini nih. Satu, ya, satu. Pas ke backhand ganti puter, tuh. Tinggal mainin jempol sama telunjuk aja tuh. Satu, dua, balikin lagi ke sini. Tiga, ya. Nah posisi gini pun bisa buat backhand atas. Jadi backhand atas tuh. Ya. Latihannya gini simple, cuma empat pukulan. Satu, ini seirama ya sama kaki ya. Ini anggap aja kena kok, ini kena lantai. Satu, dua, tiga, tarik. Ya, maju lagi. Satu, dua, tiga, tarik. Ya. Ininya harus cepat, Pak, ngerubah ininya nih. Satu, dua, tiga. Kalau forehand gini memang beda, Pak. Kalau forehand gini, kita kan supaya si raketnya gini, harus agak digeserin si telunjuknya ke pinggir nih. Kalau pegangan yang asli kan gini. Kalau diputerin gini nggak bakalan bisa seperti gini nih. Jadi harus agak dilonggarin dikit. Nah, agak segini. Kayak pegang kasur. Nah, kayak gitu. Ya, satu. Di sininya langsung rubah. Turunin telunjuknya, jempolnya naikin. Dua, tiga. Langsung jangan dirubah pegangannya. Satu, dua, tiga, jangan dirubah. Pukul, ininya main nih. Bunyiin si raketnya nih. Bunyiin. Oke. Siap. Jadi kayak yang bulu tangkis itu, pegangan bulu tangkis itu, yang paling berperan tuh jempol sama telunjuk. Jadi kalau kita di posisi di forehand gini nih, forehand, ini tinggal turunin telunjuk, otomatis si jempol naik. Pasti naik. Kalau enggak, si jempolnya naikin, otomatis si telunjuk pasti turun. Tuh. Drop gini. Drop forehand ya, iya. Makanya kan silang terus kan, banyak silang terus ya. Kalau gini nggak bisa dimainin, kita bisa ngemain gini kan. Tapi kalau agak diginiin, agak penggembung kasur nih, kita bisa kesana. Makanya kan setiap pegangan itu ada fungsinya masing-masing. Nggak semuanya salah. Ya. Oke, siap. Ini punya siapa ini? Oke, Mas. Tempel. Bukan jalan. Ini kan buat fungsinya. Ini buat tumpuan doang. Oke, coba deh. Tiga orang. Tiga orang ke sana, nanti gantian lagi ya, kayak tadi. Dua kali ke belakangnya stepnya ya. Satu, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. 10 belakang. 10 kali belakang. Jadi yang dihitung belakang doang. Belakang doang yang dihitung. Satu. Dua. Yang belakang doang 10. Ya. Siap. Dilewatin aja garisnya, lewatin aja, gak apa-apa. Pas garis aja. Seirama ya, jangan lupa seirama. Jangan ini udah kesini, ini masih di sini. Oke. Depan tangannya, depan semua. Depan semua, siap. Kaki kanan ke depan, Mas. Kaki kanan depan. Naik aja ke depan, kayak ngedrap, kayak menotok. Tuh, dua, go. Tuh, dua, tiga, satu, kurang. Tuh, dua, tiga, tuh, kurang, Mas. Dua kali, Mas Haji, belakangnya. Ayo hitung.
Stop. Stop. Ya kan belakangnya dua kali. Satu, dua, tiganya mukul. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiganya mukul. Jadi pakai irama, irama apa? Pakai rumus lah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiganya mukul. Mas itu tuh, Mas Yobi tuh, belum. Iramanya sama, tiga ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ah, siap, siap, siap. Ngitung sendiri ya. Ngitung sendiri, ngitung sendiri. 5 kan? 10. 10. 10 cuma 3 kali. Siap. 1, 2, go. Si Ucuy lumayan tuh, cuy. Nah, Kang Yayat bagus. Nah, Pak Budi nggak ngebanting. Kaki kanannya maju, Pak Budi. Kaki kanannya ke depanin, Om Botak. Ke depan kaki kanannya. Kaki kanannya ke depan. Kaki kanan. Bedegong ya mah. Kaki kanan ke hareup. Kaki kanan ke hareup. Kaki kanan ke harap. Coba-coba kia-kia, coba kia-kia. Mundur-mundur dikit. Tah, eta Pak Budi lah mungkin bisa eta enak. Tadi dia ngikut, oh botak mah segenah mah. Ininya seirama. Ininya seirama nih, ini kena kok. Jangan cuma, jangan di tempat. Jadi nanti kita terbiasa ada kok kesini. Ini kurang di atas. Coba-coba segini. Coba gini. Kurang, nah masalah itu kurang begini. Ini yang benar tuh begini. Jadi pas mukul, ini kan kaki kiri depan. Kaki kanan belakang. Tukar posisi. Tukar posisi, liatin, liatin, liatin. Tukar posisi, liatin kakinya. Tuh. Nah ya, bunyiin suaranya. Nah coba. Siap, terakhir, terakhir. Gak apa-apa, terakhir. 10, terakhir. 1, 2, go. 1, 2, 3. Kurang geser, kurang ke pinggir, kurang ke pinggir. Pinggiran, pinggiran. Oke. Okay.